Halo Lur, selamat datang di channel Kurki Food Hunter. Kali ini kalian akan kuajak kulineran makan siang edisi yang perbabian di kota Surabaya dan tepatnya di pasar modern. Ini ada kedai babi nih di belakangku nih, di dalam pasar Lur. Ada kuliner mie yang dengan topping melimpah banget. Dan pasarnya ini di Google Map sudah ada, jadi nanti buat Sobat Kurki gampang banget untuk mencarinya. Dan alamat lengkap aku kasih di kolom deskripsi. Dayo rasanya kayak apa? Tempatnya dalamnya kayak apa? Harganya berapa? Yuk kita kepoin ke dalam. Let's go, let's go. Untuk lokasi mie Hongkongnya, Lur. Nah, ini para pasar. Ini kalian ke sini. Bagian food court. Food court ini terus ambil ke arah sini. Nah, itu dia, Lur. Yuk kita samperin. Permisi Om, nih ya, dengan silakan. Om siapa? Pak Jono. Pak Jono? Iya. Wah, dengan Pak Jono. Iya. Pak Jono, iya. Ini buka mie sudah berapa lama, Pak? Kita 7,5 tahun. 7,5 tahun. Semenjak pasar modern buka, aku langsung buka. 2 tahun sepi, terus kesininya makin ramai, makin ramai. Nah, tapi ya semoga nanti ini dengan ada di YouTube makin ramai Om ya. Iya. Ini iya. Mie seperti apa sih ini Pak? Bisa dijelaskan mie Jakarta kah? Apa mie apa? Apa mie Bangka? Ini asli mie Jakarta. Mie Jakarta. Mie Chongsim, mie Jakarta. Masalahnya aku belajar di Jakarta sama orang Tionghoa di Jakarta. Di Pangeran Jakarta itu pecah jadi 2, satunya jadi Chongsim, satunya jadi Chongsim. Oh, Chongsim. Nah. Dan khasnya tadi ya pakai mie yang sangat kecil sekali ya. Iya. Hampir mie, mendekati bihun tadi. Iya, makanya di Surabaya ini mie-nya enggak dikucari, enggak ada. Berarti yang berarti hanya sama. Di sini satu-satunya yang mie sekecil itu ya. Iya. Mantap. Pak, ini buka hari apa aja? Jam berapa? Buka tiap hari jam 6 pagi sampai jam 12, semasa PPKM begini sampai jam 12 aja. Jam 12, oke okay, ya. Iya, soalnya kan udah sepi begini, nggak ada orang. Sepi, ya. Kalau jadi, di ojek online ada, Om? Ojek online bisa, semuanya go, bisa. Oke, okay, mantap. Dari Gojek, Grab, Shopee Food. Shopee. Oh, mantap. Nah, kita jam ya. Terima ya, kasih. Thank you. Sehat selalu. Sehat selalu, ya. Amin, amin. Ini lor untuk menu-menunya. Mie Chongsim, jadi mie-nya khas ini, mie jumbo, mie polo, harga-harganya. Dan menariknya, ini mie-nya, ini, nah, pilihan mie-nya beragam. Mulai dari mie kecil, terus mie lebar, mie keriting, bihun, kue tiaw. Ini lor, pangsit basah, campurannya dagingnya itu babi sama ayam ya. Mantep. Ini lor, chashu babi. Terus kalau ini suiran ayam. Kita lihat proses ngeraceknya ya. Merica. Merica, minyak apa tadi ini? Ini kecap asin. Kecap asin sama minyak babi ya. Yuk kita kepoin dalamnya lho. Wah nih. Ini tempat jualannya. Kita lihat proses buat minyak. Minyak lagi digodok sampai mendidih. Masaknya harus pas ya, Bu. Iya, kenyalnya dapat. Iya, kenyalnya dapat ininya. Tapi biasanya kalau mie Chongsim itu kebanyakan orang maksnya makan orang Medan itu mintanya setengah matang. Tapi kalau orang Surabaya mintanya matang. Oh, kalau setengah matang berarti agak lebih keras ya? Agak lebih keras. Oh. Ya, apa namanya kenyal. Harus dikasih. Pastinya ternyata juga dikasih minyak, iya, minyak juga ya. Minyak babi, kalau senang minyak wijen mau nggak? Boleh kasih minyak wijen. Wah, baru pertama kali ini lor, somai dikasih bumbu-bumbu seperti ini. Minyak wijen, minyak babi, kecap asin, merica. Itu rasanya biar top. Para pa 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 p
Ini lor pesananku udah jadi, aku pesen yang paling komplit ya lor. Jadi toppingnya paling komplit, isiannya lengkap, itu harganya Rp45.000. Dan aku pakai mie yang tipis, jadi minyak khasnya sini, mie kecil-kecil gitu. Nah sebelum kita makan, kita berdoa dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas hidangan dan rezeki yang Kau berikan pada hamba ini. Mohon berkat-Mu, semoga makanan ini berguna bagi hamba ini dan saudara hamba di luar yang kelusan. Senantiasa Kau bantu dan yang kaya bantu yang miskin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan seperti bisa juga sebelum makan, ayo kita bongkar bareng-bareng isiannya kayak apa. Ini lor isiannya, meriah banget sih ini. Toppingnya gila, ini ada bawang goreng, ada daun bawang, terus ini ada somai atau pangsit basah, ini ada grabias, terus ini ada chashu, nih babi merah, ini ada suiran ayam kayak di soto ya. Yuk kita lihat minyak ya, minyak di bawah sini. Oh ini minyak. Mie kecil-kecil ini. Terus ini kuahnya, tipe kuah yang menurutku ini tidak bening loh. Nah ini ngaldu banget ya, keruh, bisa dibilang kuah yang keruh ini. Terus ada ini dikasih saus lombok abang sama acar. Gimana rasanya? Langsung aja kita cobain. Monggo lor, suapan pertama mam lor. Wah ini minyak kering banget sih ini. Kita mau ngocob ya. Ini lor, rasanya benar-benar super spesial. Mie yang khas-khas Chinese memang rasanya itu simple, main di minyak, asin, gurih, dan ini nggak manis. Kita coba kuahnya ya. Eden kuah lor. Baru nemu kok kayak gini. Ini kuahnya ini super spesial lor. Adonan itu ada manis, ada manisnya, terus ada asin yang kuat juga, rempahnya juga kuat, kompleks ini, kayak rasa, tapi rasa yang dominan adalah manis, tapi manis yang nggak enak, manis yang berbumbu. Kita coba kasih di kuahnya ini ya, di kuah lagi, dikasih minyak, karena terlalu kering menurutku. Terus masak minyak juga al dente banget, masih kenyal dapet, dan ini minyak jujur mie, tipis banget sih, hampir mendekati mie kayak bihun, hampir mendekati lor, baru nemu juga ini. Wah nggak salah ini, rekomendasi ini aku direkomendasi sama ownernya yang somai. Kita cobain toppingnya ya, chashu-nya. Monggo. Chashu-nya juga enak, manis, tekstur dagingnya juga masih dapat. Dan uniknya juga ini baru nemu kali ini, mie Chinese seperti ini dikasih topping suwiran ayam. Kayak makan bubur Jakarta aja lor. Wah, gokil ini. Mie yang paling beda ini di Surabaya menurutku. Yuk, kita campur-campur kuah, sambel, saus. Enggak pakai sambel. Sambel ya, saus. Sama acar, monggo. Makin kompleks, tapi tetap ini cita rasa yang dihasilkan adalah ringan loh. Bumbu yang ringan, bumbu yang tidak dihajar banget di lidah, jadi nggak terlalu bikin nek. Somenya. Tipe somai yang rasa sama daging babinya lor, dan padat, jadi nggak yang apa dihaluskan, jadi masih ada rasa-rasa tekstur si daging babinya. Dah gitu aja review kalian kali ini. Terima kasih buat sobat Kurki yang sudah nonton video ini.
Nih, kalau kalian yang Surabaya, monggo wajib dicoba. Sampai jumpa kita di Hunting Kuliner berikutnya. Dadah!